Nicholas Pandarangga, STP, MFM, Kepala Dinas Pertanian KAP, Sumba Timur, NTT. Palawija, padi, jagung dan sejenisnya. Iya. Dan hampir 70% lahan kami adalah lahan kering. Iya. Tapi potensinya adalah bahwa di kami itu sumber airnya banyak. Iya. Ini bendungannya ada. Jadi itu yang perlu kita kembangkan di samping sektor peternakan, sektor-sektor pertanian ini yang kita tingkatkan. Iya. Tentunya sesuai dengan visi misi Pak Bupati. Itu misinya adalah ketahanan pangan lokal. Iya. Dan itu yang paling yang ampuh, yang iya, terbukti bisa bertahan di tengah krisis. Krisis ini Pak. Jadi, iya. Jadi palawija dan lain sebagainya yang kita andalkan. Masyarakat harus isi dulu perut ya Pak, harus nggak boleh lapar itu ya, Pak. Yang paling utama tuh Pak ya. Betul. Karena iya, kita harus akui bahwa selama ini apapun kondisi apapun, masyarakat itu tetap bertahan dengan pangan lokal. Iya. Oleh karena itu, di samping tanaman-tanaman atau pangan yang modern, kita juga kembangkan pangan-pangan lokal yang bisa paling tidak dia bertahan ketika krisis ada. Di samping kita kembangkan pertanian yang modern lagi. Iya. Oke, makasih.